sama bekas PP Bintang Selatan ini. Pada saat Pak Yadi ya Mas Idon ya, Pak Yadi dan gedungnya di Matri Jeron. Karena waktu itu saya belum masuk kualifikasi untuk mendapatkan klub. Jadi ditampung Pak Yadi, ya alhamdulillah Bintang Selatan. Dan terus sekarang sudah berganti nama apa ini? Pratama. Masih ada. Ya alhamdulillah. Tapi paling enggak buat sekal bekal kita bahwa kita tidak kepaten obor. Artinya kedepannya kita akan jaga tali silaturahmi agar kita jadi agenda tahunan. Atau kalau mungkin kita akan tidak di bulan Ramadan, tetapi pas hari libur nasional yang lama nanti kita bisa ketemu bersama lagi publik dan keluarga. Saya merasa sangat bahagia bahwa bapak masih sehat semua. Terima kasih atas selama ini waktu yang lalu telah memberikan banyak pesan bagi kami untuk bisa menjadi seperti ini. Jadi akhirnya teman-teman semua juga bisa survive di bidangnya masing-masing. Kemudian untuk panitia kecil, Mas Udin, Mas Firma, Mbak Ari, Tuan istrinya Mas Udin, Tuan Udin, coba. Pulang kan, tenang.
Pak Agung. Sob Mas Firman. Nggih. Mas Firman. Bu Mam. Halo. Ini sapa ini Mas ya Bu Pin. Sing ae, Bang. Pikir-pikir. Buri-buri anu, buri karpet. Buri karpet. Sing biru ya, biru, biru. Karpet biru ya. Cahyo, Pak Budi. Pak Yusuf, Bapak Pipin, Temanggung. Temanggung. Lali. Juara veteran. Alah. Duit sing nek ngirim kan aku tuku tas raket karo Ben. Duit sing thank you.
Novi, adine Muhajib. Wis ngerti ya apa lho. Nang lali. Lali. Muhajib ya sing pangling. Pangling. Ini konten apa? Ya. Ya. Nih, nderek iki. Ya. Nih, nderek iki. Pak, nderek iki, Pak. Jadi tunggake wangi sehat. Amin. Amin, amin, amin. Oke, bareng Pak Dilan. Oke, bareng Pak Dilan. Oke. Oke. Engko aku. Aku gak tak donge sik sih. Kurang ngomong piye? Ya kan sik kok ora. Kowe golek nang-nangan kembiyen atau menang lho kowe cilikanmu. Aku to. Nah, aku wis kerep menang dadi aku keri.